Allah, kita tahu macam mana cara ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Makin kenal Allah, tasawur kita berkaitan dengan ketuhanan itu tasawur dan satu perkara yang kefahaman yang benar, bukan satu benda yang dicipta oleh akal manusia. Itu penting tauhid al-asma wa sifat. Tahu nama-nama Allah, sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah sebutkan. Bila baca qul huwallahu ahad berkaitan dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu Wataala yang Maha Esa. Allahu samad, Allah tempat bergantung, berkaitan dengan al-uluhiyah, tempat kita bergantung, hanya bergantung pada Allah bukan pada yang lain. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, berkaitan dengan sifat Allah. Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan, tak ada yang sama satu tu, tak ada satu pun sama Allah. Ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala. Bagi saya, sampai di mana-mana sekalipun, saya pendahulu juga tauhid juga. Saya tak takut untuk menyatakan di mana-mana sebab saya baca Quran. Satu Quran saya baca. Itulah kandungannya, memudahkan kita faham ayat Al-Quran. Kita takkan getar orang kata, oh kalau begini, begini. Kita tak. Jangan kita tak. Ini adalah khazanah ilmu. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Memudahkan kita faham ayat Al-Quran Al-Karim. Sebab itu ayat-ayat Tauhid. Kalau kita buka tengok daripada awal Al-Quran Al-Karim, masuk saja buat Tauhid, takkan lari daripada tiga topik ini. Topik inilah yang memudahkan kita faham. Macam mana cara guna? Belajar kita, kita kena belajar tauhid berkaitan perbuatan Allah, berkaitan dengan rububiyah Allah SWT. Inilah dia ayat-ayat yang kita gunakan untuk berdakwah kepada golongan ateis dan kepada non-Muslim. Mudah. Kenapa? Oh, ateis kan tak percaya lagi Allah wujud. Maka kita buktikan kewujudan Allah melalui kewujudan, melalui pemerhatian terhadap alam, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maksud ilmu tauhid perlu disebarkan, antaranya berkaitan dengan al-asma, nama-nama Allah. Maksud al-asmaul husna yang lebih daripada 99. Tapi kalau 99 kita hafal, kita dapat masuk syurga. Kalau 99 cukup, 99 kalau kita dah faham, hafal dan amalkan, kita dijanjikan syurga. Sedangkan nama Allah lebih daripada 99. Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan, tak ada dekat semua sifat. Kata nama Allah Subhanahu wa taala. Ada Ya Hanan, Ya Manan dekat yang lagu yang saya kenalkan. Itu Qaul Al-Wali. Tak sebut. Yang nama Allah lebih. Ada Ya Hanan, Ya Manan. Kita ada lagi Subhanal Malik Al-Quddus. Subuhun. Subuh ada, tak subuh. Kudus Rabbul Malaikat Warruh. Nama-nama yang lain kita belajar, nama-nama daripada sebelah-sebelah nama yang telah kita hafal, tambah lagi nama-nama ke Al-Quran, tambah lagi nama-nama ke Hadis, As-Sittir dan sebagainya. Bila belajar, masa tu kita akan merasakan bahawa kita kenal Allah. Kita makin merasa tiap-tiap pergerakan kita sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu kita kita kenal. Masa kita nak buat sesuatu, kita ingat Allah. Buat sesuatu ingat Allah. Nama Allah menjadikan kita tak boleh lari keluar daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala.